Yang pertama tentu saya sangat mengapresiasi kedatangan Bapak Wakil Ketua DPRD bidang keselamatan. Biasanya yang hadir ke sini adalah Komisi 11. Ini saya pikir langkah yang sangat bagus, ya, bagaimana BPS bisa mensupport badan keahlian di DPR. Adalah lembaga pengawas yang tertinggi di negara kita. Dia harus punya akses kepada data yang baik supaya kalau bicara mengevaluasi pemerintahan, membuat undang-undang, membicarakan anggaran dan pemerintah itu harus akurat. Dan BPS kita ini adalah salah satu lembaga statistik yang kredibel, ya, tidak saja di Indonesia tetapi juga dikenal di dunia. Oleh sebab itu, selain bahwa kita di DPR punya kewajiban juga untuk membesarkan dan membantu BPS, tetapi juga DPR khususnya karena sekarang DPR sudah punya badan keahlian, tenaga ahli kita jauh lebih banyak dari pegawai negerinya di DPR itu sekarang. Pegawai negerinya hanya 1.300-an, sementara tenaga ahli kita sudah 5.000-an, 5.200 lebih. Jadi itu adalah peneliti yang sangat memerlukan BPS di masa depan, sehingga anggota DPR yang akan mereka bantu dan support juga bisa bicara dengan data yang lebih akurat. Ya. Inilah maksud dari kunjungan saya. Membuka nanti komunikasi yang lebih intensif, ya, antara DPR dengan BPS. Sekarang sih sudah ada kemitraan di Komisi 11, tetapi khusus untuk sistem pendukung, karena BPS adalah pusat data, maka kita akan komunikasikan nanti dengan badan keahlian supaya ada MOU dan kerjasama, supaya akses data yang ada di BPS dan keputusan yang ada di DPR juga bisa antara keduanya saling menukar secara cepat. Pak, soal angka pertumbuhan, Pak, yang tadi dicanangkan oleh pemerintah 5,41 di oleh BPS juga dinilai. Ya, sebenarnya kalau bicara perbandingan dengan negara-negara lain, kita masih baik karena kita ada pada peringkat ketiga, ya, setelah India dan China. Tetapi saya selalu membuat catatan bahwa Indonesia ini bertumbuh memang karena banyak hal yang kita memang belum selesai, ya. Orang masih membangun, ya, rumah, kita masih membangun infrastruktur, pemerintah masih belanja banyak hal. Itu sebabnya kita mengalami pertumbuhan terus-menerus. Yang kedua, yang orang jangan lupa juga, kita ini masih punya sumber daya alam. Ini cerita sedih sebetulnya, bahwa sumber daya alam kita itu menyumbang pada pertumbuhan cukup besar, karena pendapatan pajak kita dari sektor-sektor ini juga besar. Bahkan tadi Pak Kepala mengungkapkan pukulan kepada sektor komoditas itu juga termasuk di dalamnya komoditas yang berasal dari apa yang ada di dalam perut bumi, di atas kerak bumi dan di atas bumi itu cukup mengganggu kalau harganya turun. Itu artinya kontribusi sumber daya alam itu masih sangat besar sekali. Nah, kita ingin sebetulnya di masa depan kontribusi sektor non sumber daya alam ini membesar. Makanya kami mendukung juga pemerintah mengembangkan pariwisata itu, karena itu nanti akan lebih baiklah, ya. Tidak memakan seluruh yang diwariskan oleh nenek moyang kita, karena ada cucu-cucu kita yang harus juga kita jaga apa yang kita miliki sekarang, begitu. Ya, itu nanti adalah diskusi lanjutan kami, karena memang BPS harus mengalami modernisasi. Undang-undangnya sudah 20 tahun, lahir di zaman atau di penghujung era Orde Baru, ya. Artinya tidak bukan masyarakat demokratis. Sementara membaca dinamika masyarakat demokratis itu lebih rumit, dia, ya, karena lebih dinamis masyarakat demokratis. Saya kira memang memerlukan regulasi baru. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak.